Ya. Oke, baik. Pengen dilanjutkan. Cara mengirim tugas, kalian masuk ke Google Classroom kalian, pilih kelas yang mana kalian mau kirim tugas, umpamanya ini. Lalu kalian klik tugas kelas. Akan kelihatan tugas-tugas kalian. Kalian pilih tugas yang kalian mau kerjakan. Umpamanya ini. Ada deskripsinya. Lihat tugasnya. Baca dengan baik tugasnya. Perintah dari Bapak Ibu Guru kalian. Diminta untuk apa. Lalu kalian klik tambah atau buat. Kalau bahasa Inggris biasanya create atau apa. Tambahkan file. Oke. Pilih yang file. Pilih file. Seperti penjepit. Kalau Bapak Ibu Guru kalau minta tugasnya lain, silahkan klik link. Karena ini berupa file, klik file. Oke. Lalu pilih file dari perangkat kalian. Di handphone juga sama ya. Mungkin tampilannya saja yang beda, tapi langkah-langkahnya sama. Pilih file. Cari file apa yang kalian sudah kerjakan. Kalau tugasnya itu berupa Word, silahkan klik Word-nya. Kalau berupa foto, silahkan fotonya ya. Sekarang Pak Hendri mau umpamanya fotonya, kan kita foto ya tugasnya ya. Karena foto, Pak Hendri mau kirim foto logo 211. Oke, klik fotonya lalu open. Lalu open, setelah itu klik upload. Tunggu sampai selesai. Nah, tugas kalian. Kalau ada tugasnya nggak cuma satu, tambahkan. Oh, ternyata tugasnya nggak cuma satu foto, ada dua foto. Pilih file lagi. Tugasnya adalah suruh bikin foto Instagram. Oke. Lalu upload lagi. Nah, setelah itu, setelah semua tugas kalian, entah foto, entah Word, entah apa, silahkan klik. Setelah terupload semua, klik serahkan. Ada konfirmasi, klik lagi serahkan. Sudah, tugas kalian sudah terkirim kepada Bapak Ibu Guru kalian. Kalian tinggal menunggu, nanti dikembalikan atau dinilai dan dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru kalian. Oke. Gitu ya? Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah. Oke. Gitu ya? Apa yang tadi dicoba? Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup? Ya, begitu berlaku untuk semua tugas ya. Oke, Pak Hendri cukupkan. Saat ini kalian boleh kerjakan tugas kalian di Google Classroom kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya dari Pak Hendri, mohon maaf. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.